Dia punya Petronas. Kalau tu hari tu, tu nak tanya dia tak dalam. Lepas ni, aku macam biasa untuk minyak benda tu. Masih kita ikutkan kumpang tu kuat dalam. Haji, bagian apa eh? Oma kata, lu kena datang ke? Kena datang, mama ada KM terus datang tau. Pernah pergi luar negara? Lalu. Lalu eh? Memang dekat tu sana pun. Lah, saya tu Jakarta kan? Dengan dekat Kazakhstan. Kalau tu dua ni baru ada melekat. Baru boleh ikut. Ikut lah pergi sana eh? Kerja. Hari ni kerja tak marah tu. Haa. Dia macam ikut dia. Boleh kerja seminggu je lah. Mana kuat? Saya nak pergi Uzbekistan. Dia punya Uzbekistan. Ha. Dia punya raja dah pergi. Dia pergi Rusia. Ni Tashkent kan. Mungkin Turkmenistan lebih kurang. Haji Turkmenistan weh. Tak. Oh, Tashkent. Apa dia bagi? Tip-tip makanan dia ke pantang larang dia ke? Dulu ambil gambar tak boleh kan? Sampai sekarang kan? Tengoklah subjek kan. Bukan Muslim. Dia majoriti Muslim. Dia makan roti ya. Tajikistan berapa tahun? Dengan bangun yang kecil sama sampai rumah dia satu session tu dari dalam. Saya tu pergi sini bapak depan pagi macam pergi hantar semua beres yang pula. Bapak tu. Ha. Pergi dulu lah nyewa lah ni dia. Dorong mana? Ha? Ni lah keindahan. Oh dekat ya. Dah ada 20 daripada tahun ni kan. Daripada 4 tahun dah duduk kat sini dah. Lagi orang tak hantar. Lagi orang tak tukar. Tak ya. Kira dia diam juga. Dia macam lah dengan alasan macam naik pangkat lah. Dia daripada guru ini jadi di kanan. Tapi dia akan kena pindah lah. Ikut dia lah atas sekolah dia lah dekat-dekat sini dah. Lulu Kelang ke kan. Pulau Hati. Dia tengok. Tapi dengan kita tak boleh tolak lah. Kalau dah sampai macam dengan alasan naik pangkat. Tolak tu. Sekarang grade berapa dah? Grade berapa dah? Nombor 2. Dah dapat banyak eh. Kalau pencen 5,000 lah eh. Kerjaan banyak mana je. Biasa je. Tak ada lah. 5,000 dapat lah eh. InsyaAllah lah. Doa penyumur ya. Banyak beli kebun eh. Tak ada lah. Kampung mana? Tak ada. Itu orang kat Kelantan. Rumah pun tak ada. Suami dah tak ada orang kan. Adalah Mak Uzu adalah. Dia tak ada siapa tu. Tuan? Tak mak balik ni. Pencen tak balik sana? Tak adalah. Ada anak-anak tengok semua belajar sini. Anak pun dah tak berapa. Dah kat kampung balik sekejap pun dah gelisah. Dulu kecil-kecil dia. Sekarang tak memang faham. Kalau dia kata dulu tak cuti nak balik tak nak. Dia tahu kat anak-anak kita macam mana dulu. Satu malam dua malam dia boleh duduk. Saya tak mau dah. Anak bujang tu dah kerja dah? Belum. Tahun akhir dah. Oh, tuan nak ya? Dia ambil apa? Law? Law. Tu lah kat UM. Sekarang cuti tu yang ada. Masuk law? Nombor 2, IPT. Matak. Dekat yang sebelah-sebelah tu, rumah pantai tu. Yang tak ada. Tak ada. Tinggal yang nakal. Yang bongsu yang nakal tu. Dia yang nakal. Dia mulut dia apa sikit eh? Biasa. Saya pernah interview dia kan? Dia cakap. Banyak sikit cakap banyak. Cakap banyak satu. Yang kedua. Yang kedua. Orang Terengganu kata barang-barang apa? Rumah-rumah. Ikut mak dia, ayah dia. Ayah dia yang susah. Dia fit mah. Dia memang bekas sikit lah. Itu dia kata. Sama lah ni. Susah. Jadi, kalau nak pergi mana-mana. Kalau dia tak kenal, tak lagi. Dia ambil. Terbalik kan. Dia buat yang diam tu, kena pergi yang lebih bising. Betul dia. Kalau tak tengok, dua-dua diam kan? Dua-dua bising. Dengan
jangankan orang tak kenal yang adik-beradik dia, adik-beradik kita ke, kalau tak, tak kenal, tak siapa kenal yang siapa yang macam tak pandai nak mula dulu, dia tak cakap lah. Dia sanggup tak cakap, senyap, senyum gitu. Yang ambil law tu, scholarship mana? Scholarship mana dah? Sekolah mana? Scholarship mana ambil seluar? Tak ada. Sebab kita orang tak dapat. Sebab kita orang M40, T20. Sebab bila dia tengok gaji mak ayah tu, walaupun gaji kerja-kerjaan dah gaji dah tinggi, tak dapat apa-apa. Mahasiswa tak ada. Tapi tak, nak mahu pinjaman pun tak dapat. Sekarang nak masuk. Marah. Marah pun tak marah. Marah tak dapat. Marah dia dengan, nak mahu pun tu dia dah tengok gaji. Dia nak kat online kan. Ya, dia tengok gaji mak dapat. Kalau dia macam dia tak lepas. Kata dulu dah, sepatutnya. Ya, dulu. Kata sebab ni fulus sudah tidak ada. Ya, dia kontrol tu kata ni. Kita bukan nak bisnes waktu, kita faham lah kan. Memang tak boleh bayar. Kita nak pinjam, ya. Pinjaman dia pun macam. Tak pinjaman kan dia kan banyak diskaun. Diskaun. Nak banding dengan cantik, CGPN. Nak banding dengan PTPTN. PTPN kan bayar banyak. Jadi dia akan suruh kita orang ni ambil PTPTN. Tapi PTPTN tu tengok gaji tu. Macam tak ah, maksudnya kalau gaji mak ayah tinggi dia bagi tak sikit. Tak dia bagi PTPN tak bagi penuh. Ya, amin. Ha. Dia tak kalau IPTA tak lah, kalau IPTS. Ha. Kakak tu sajalah dia mau PTPN, tapi sebab yalah ayah mak cikgu. Tak bayar, yang bayar tu bayar tak cukup. Tambah lagi RM3,000 lagi yuran IPTS kan. Wah, bontik juga. Tak, pergi kerjaan. MTA lah dekat Cyber Jaya. Yang second one tu, mana tu tak minta. Yang second one, masuk IPG. Yang nakal tu dulu IPG. Jadi cikgu. Tak pun dia dekan guru. Nak jadi cikgu macam mak dia. Itu yang perasan kalau yang malam-malam dia bawa Grab tu, bawa panda ke, bawa panda dia. Dia memang jadi tak duduk diam. Dia nak, ya, kalau cuti hujung minggu ni pun kalau malam pun ikut lah. Dia menuduh lah tu. Dia dah biasa masa SPM dulu, ingat tak masa PKP tu kan. Dia nak cek duit sendiri. Yang last tu yang nakal ya, selalu duduk main luar tu. Tu yang tingkatan tiga lah tu. Sama dengan dia geng ni dulu lah. Dia seorang kat rumah. Lepas tu dia memang jenis lasak. Tak ada kawan tu yang dulu kecil-kecil duduk main lepak sini.